Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys. Nah jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini dia item pertamanya yaitu My Melody Backpack. Ini lucu banget guys tuh ya. Oke ya. Jadi stok itemnya ada 50.000 ya. Sekarang di sini sisa baru 21 orang guys. 21.000 orang yang dapat itemnya ya. Nama gamenya My Hello Kitty Cafe. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys ya. Oke guys ya. Jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya ya. Jadi sebenarnya di game ini tuh udah beberapa hari yang lalu ya, 4 atau 3 hari yang lalu udah ada free item yang baru guys ya. Tapi ya nggak sempet ya. Oke ya, jadi ini dia free itemnya ada di sini. Kalian klik yang di atas. Nah ini guys ya, gambar tas warna pink ya. Kalian klik UGC Limited. Kalian klik. Oke, nah ini dia guys, stok itemnya ada 50.000. Sekarang sisa 28.000 lagi guys, jadi masih lumayan banyak. Dan untuk dapetinnya kalian harus nyelesain misi guys, yaitu 4 misi ini guys ya. Ya jadi kalian harus nyelesain. Oke, di sini gue bakal jelasin satu-satu. Misi pertama kalian harus nge-add floor kedua ya. Berarti kalian harus ngebeli floor kedua. Kalian ke cave kalian tuh yang di sini ya. Kalau kalian udah pernah main ya, kalian ke sini guys. Lalu kalian ke bagian kanan, di sini tuh ada yang namanya ngebeli lantai 2 gitu guys. Nah ini dia ya, floor 2. Nah ini kalian harus beli ini guys. Di sini harganya 100.000 ya. Oke, kita beli coba. Oke, dan ya itu dia kata kita dapat badge. Aturan misinya udah selesai guys, yang untuk misi yang pertama. Coba kita cek. Ya udah selesai guys untuk misi pertama. Dan untuk misi kedua ini kita harus nyari 5.000 customer ya. Jadi ini kalian hanya perlu AFK sih guys. Yang penting kalian udah punya pekerja gitu. Nah itu ini customer-nya kalian harus nyari 5.000 ya guys ya. Jadi ini bakal bertambah terus menerus ya. Tuh ya, bertambah ini berapa? 48 nanti bakal bertambah terus ya. Karena di sini udah ada yang layanin gitu ya. Kita udah ada pekerja ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ya, dan sini kita untuk misi yang ketiga ya. Kalau kalian lihat tuh ya, misi ketiga ini kita harus punya 5 gitu guys, 5 pekerja. Cara lihatnya ke sini guys. Nah, ini guys ya. Di sini pekerja gue udah lewat dari 5, jadi ya udah selesai guys misinya ya. Auto selesai ya. Jadi intinya gitu ya. Kalian harus punya 5 pekerja untuk nyelesain misi ketiga. Cara nyari pekerjanya kalian ke tempat sini aja guys. Biasanya ada di tempat gacha ini ya. Nah, ini ya. Kalian gacha di sini. Kayak vending machine gitu ya, kalian klik aja. Nah ini guys, dan situ kita ada satu tiket ya, jadi kalian harus ngegacha make tiket gitu guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk dapetin pekerjaannya guys. Oke, dan sini untuk misi yang terakhir itu kalian harus ngumpulin 50 tiket atau ngedapetin 50 tiket, yaitu tiket yang di atas itu guys. Nah itu kita ada satu doang ya, tapi belum kehitung karena kita udah dapet lama ya. Kalian harus ngedapetin yang baru ya. Nah, cara dapetin tiketnya itu biasanya ada di misi-misi ini, guys. Nah, ini ada misi, kita bisa juga dapat diamond pink ya. Pokoknya di sini ada. Nah, ini guys ya, di sini ada nih. Kita harus ngumpulin 5 misi. Di sini ada main suruh main mini games ya. Jadi kalian selesain aja misinya itu ya sampai kalian dapat 50 tiket. Atau enggak kalian bisa nyari harta karun yang warna pink ya. Oke, coba kita cari, guys ya. Nah ini dia guys ya, kalian buka aja. Jadi ini isinya tapi random guys, kadang dapat duit, nah kan dapat diamond pin, tapi kadang dapat gacaan guys ya. Jadi kalian harus hoki-hokian ya. Oke, kita cari lagi guys ke sininya. Nah ini ada satu lagi, kita buka dapat apa, please dapat tiket ya, dapat buah apa sih, jus gitu guys. Aduh. Oke, ini ada satu lagi guys, kita langsung buka aja ya. Dapat please dapat dong. Ya nggak dapat guys. Jadi emang hoki-hokian ya. Jadi intinya kalian harus ngumpulin 50 tiket gacaan gitu guys untuk misi yang terakhir ini ya. Jadi ya emang sih itemnya lumayan susah, cuma stoknya banyak banget guys. Nah, ini ada lagi guys. Ayo please dapat tiket.
ya emang susah guys. Ya jadi intinya gitu guys. Nah tiketnya kalian bisa ngegacha di sini guys buat dapetin pekerja tadi ya. Coba kita gacha guys ya. Jadi ini contohnya guys. Kalau nggak gacha nanti kalian bakal dapet pekerja. Nah ini guys pekerjanya ya. Jadi seperti itu. Dari sini juga kalian sebenarnya bisa beli. Di mana ya? Bentar kita cek ya di sini. Bukan nih gambar tiket. Nah ini kalian bisa beli. Coba kita beli satu lah ya. Harga 199 diamond ya. Oke, apakah bertambah? Ya, bertambah guys ya. Kalau kalian beli juga bertambah ya. Oke ya, jadi intinya gitu guys ya. Kalau kalian pengen dapetin silahkan ya guys ya. Jadi kalian harus nyelesain 4 misi buat dapetin itemnya ya. Oke, karena masih ada free item yang lain, kita langsung ganti game dulu guys ya. Oke. A few moments later. Oke guys, ini dia item selanjutnya yaitu Years of Dragon. Yang ini purple guys dan ini green ya. Jadi ada totalnya ada 6 item kayak gini guys. Cuman ini baru 3, nah ini yang ketiga. Oke, dan ya warnanya lumayan keren guys. Itemnya juga kayak gini, widih mantap banget. Dan semuanya stoknya 4000 ya guys. Dan sekarang ini sisa 2000 ya kalau yang ini ya. Oke, jadi nama gamenya Cash Hero Simulator. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys, masuk ke dalam gamenya guys ya. Oke. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi di sini guys, untuk dapetinnya itu sama seperti item sebelumnya. Kalian klik yang free UGC. Nah ini guys, di sini ada 3 ya. Kayak kepala dragon gitu, ini keren banget guys. Jumlahnya tuh ada 6, cuman ini baru rilis 3 ya. Dan di situ juga ada pedang yang kalian masih bisa dapetin ya guys ya. Oke ya, jadi ini dia itemnya. Dan di sini kayaknya gue bakal nunggu yang 3 ini guys ya. Ada yang merah atau orange, warna putih sama hitam ya. Itu kayaknya lumayan keren guys. Jadi ya, untuk cara dapetinnya kalian butuh yang namanya UGC coin ya. UGC coin gue di sini ada 400. Dan cara dapetinnya kalian harus ngebuka cash ya. Cuma di sini gue udah ngebuka udah ngedapetin 100 ya. Jadi harus nungguin guys ya. Jadi intinya sehari kalian hanya bisa dapetin 100 doang dari cash ini guys ya. Nah ini kalian buka auto. Lalu kalian ubah ini guys supaya ngebukanya 5 cash langsung ya. Oke kalian buka ya. Jadi seperti itu guys, untuk dapetin UGC coinnya nanti bakal ngedrop gitu ya. Jadi ya kalian kumpulin aja cashnya. Itu cash gue sih di sini ada banyak guys, 36.000 ya. Untuk cara dapetin cashnya kalian harus masuk ke dungeon gitu guys ya. Dan di sini juga kalian bisa dapetin UGC coin dari login ya, yang free gift. Di sini kalian harus login 1 jam setengah ya. Dan di sini 2 jam lagi bakal reset ya. Oke ya, jadi seperti itu guys. Sehari kalian hanya bisa dapetin 125 UGC coin. Nah ini guys, kalian bisa pergi ke sini dungeon. Tapi kalau kalian dungeonnya udah jauh, saran gue kalian kan di sini gue udah 39, berarti gue bakal mulai dari 30 aja guys supaya dapet cashnya lebih banyak. Soalnya kalau dari 1 itu cashnya dikit guys. Nah ini contoh dari 30, kalau di level 1 itu berapa ya, kayaknya 15. Nah ini dapetnya 45 guys satu kali apa namanya satu dungeon ya. Jadi seperti itu guys ya. Nah jadi kalau kalian pengen dapetin cash lebih banyak, kalian masuk dungeon yang lebih sulit ya, yang kalian udah bisa lah ya. Oke ya guys, jadi seperti itu guys untuk dapetin cashnya ya. Itu lumayan banyak guys ya, cepet lah ya. Oke guys, jadi seperti itu guys untuk dapetin item gratisnya. Kalau koin kalian udah kekumpul, kalian klik tinggal klik yang full cash aja ya. Tapi di sini gue bakal nungguin yang 3 ini aja guys. Jadi ya. Oke ya, jadi seperti itu ya guys untuk dapetinnya ya. Jadi semangat semuanya guys ya. Oke. Jadi guys, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.